Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau review produk lagi. Dan lagi-lagi aku bakal review produk yang baru aja launching. Bahkan sebelum launching itu aku udah dikirimi produknya. Dan aku seneng banget hari ini aku mau nge-review ke kalian. Dan sebelum aku mulai ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan share juga video aku ke teman-teman kalian ya. Jadi aku langsung aja kenalin produknya ke kalian. Keep on watching. Nah jadi ini ada produk dari Mirea. Mereka ngeluarin dua serum. Nah yang pertama ini ada Hyaluronic Acid Serum. Dan yang kedua ini ada Niacinamide Serum. Dan ada juga Niacinamide Plus Liquid. Ini tuh sama kayak hand sanitizer ya guys. Dan ada juga, ini spesial banget, hairbandnya juga. Jadi kalian udah lengkap banget kalau mau skincare-an pake Mirea. Nah itu tadi dia, udah aku kenalin produknya ke kalian. Jadi aku tinggal review di video ini, semuanya bakal aku bahas tuntas. Mulai dari packaging, tekstur, manfaatnya, terus kandungan yang ada di serum itu apa-apa aja. Dan pastinya aku bakalan kasih tunjuk kalian hasil sebelum aku pakai serum ini dan sesudahnya. Jadi kalian tonton video ini sampai habis ya. Keep on watching. Jadi yang pertama aku mau bahas dari packaging yang Hyaluronic Acid Serum ini. Jadi dari packagingnya dia itu semua produk Mirea ini travel friendly, gak ribet dan gampang dibawa kemana-mana. Dan untuk serumnya ini botolnya udah kaca, jadi kelihatan mewah dan bagus banget. Dan yang aku senengnya, dia waktu dibuka, sebenarnya ini ada plastiknya. Jadi pas dibuka kotaknya ini, dia serumnya nggak langsung serum gitu, tapi dia udah ada plastiknya. Jadi dia diplastikin lagi. Tapi karena aku udah excited banget ingin make, jadi plastiknya udah aku buka. Pokoknya Mirea ini packagingnya udah aman banget dan travel friendly banget. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet untuk bawa si serum ini. Selanjutnya aku mau bahas dari kandungan Hyaluronic Acid ini. Jadi yang pertama dia mengandung Hyaluronic Acid sendiri. Dan fungsinya Hyaluronic Acid ini bisa melembabkan kulit, mengurangi kelurutan pada wajah, dan memperbaiki kulit yang terbakar akibat terpapar sinar matahari. Kandungan yang kedua dia mengandung Allantion. Allantion ini bisa mempercepat pertumbuhan sel, mengecilkan pori-pori kulit, menyamarkan bekas jerawat. Kandungan selanjutnya dia ada peptide, sakura extract, dan tanpa parfum dan no sulfat. Selanjutnya aku mau bahas dari manfaat dari Hyaluronic Acid ini. Jadi Hyaluronic Acid ini dia bisa mencerahkan wajah kita, melembabkan wajah kita, merangsang produksi kolagen, kulit bercahaya, anti-aging, dan antioksidan juga loh. Dan yang paling penting dia bisa menghilangkan kerutan pada wajah kita. Nah yang mau aku highlight dari kandungan si serum Mirea ini, dia itu udah non artificial color, non parfum, non alcohol, non SLS, dan non paraben juga loh. Jadi dia tuh udah bener-bener aman banget. Apalagi dia udah non perfume. Aku saranin kalau kalian beli serum itu jangan ada yang pewanginya gitu, karena itu nggak bagus untuk dipakai di wajah. Selanjutnya aku bakal kasih tahu ke kalian dari tekstur yang serum Hyaluronic Acid ini. Jadi teksturnya dia tuh tetap ringan dan mudah serta cepat meresap di kulit dan tidak menimbulkan efek samping, melainkan mempercepat perbaikan kulit pada wajah kita. Nah tekstur dari si Hyaluronic Acid Serum ini, dia itu lumayan kental, lengket, tapi dia tetap ringan waktu dipakai di wajah kita. Nah yang kedua, aku lanjut mau review yang Niacinamide Serum. Jadi dia tuh dari packagingnya sama yang kayak Hyaluronic Acid tadi. Sebenarnya dia di kotaknya ini ada plastiknya lagi, tapi udah aku copot juga. Nah pas kita lihat serumnya, dia sama persis sama Hyaluronic Acid tadi, cuman beda di manfaat dan kandungannya aja. Nah kalau kandungan dari Niacinamide Serum ini, dia lumayan lebih banyak daripada yang Hyaluronic Acid tadi. Dia mengandung Niacinamide itu sendiri. Yang kedua dia mengandung 3M3 White Iris, mengandung vitamin C, dia juga mengandung Hyaluronic Acid ini, sakura extract, chamomile extract, pantenol, dan allantoin. Nah, cara pakai serum si Hyaluronic Acid ini, dia gampang banget. Yang pertama, kalian pastikan wajah kalian itu bersih dulu dari kotoran-kotoran yang tersisa di wajah kalian. Lalu, pakai 2-3 tetes pada telapak tangan,
Kemudian, tepuk perlahan pada kulit wajah secara merata. Gunakan 2 kali sehari secara teratur untuk hasil maksimal. Hentikan pemakaian bila kalian ada alergi kulit. Lanjut, aku bakal bahas dari manfaat yang ada di Niacinamide Serum ini. Dia bisa mencerahkan kulit kita. Dia juga bisa menyamarkan kerut-kerut dan wajah yang ada di wajah kalian. Membantu meningkatkan kelembaban kulit, keelastisan, dan membuat wajah kita menjadi lembut. Yang paling penting, Niacinamide ini dia bisa mengecilkan pori-pori dan menghilangkan bekas jerawat kita. Oke, selanjutnya aku mau bahas dari teksturnya. Nah, kalau yang Niacinamide Serum ini teksturnya lebih cair sedikit daripada yang Hyaluronic Acid tadi. Tapi sama aja teksturnya, dia tetap ringan dan mudah serta cepat meresap di kulit dan tidak menimbulkan efek samping melainkan mempercepat perbaikan kulit wajah. Nah, kalian bisa gunain serum ini 1 hari 2 kali di pagi dan malam hari. Oh ya, aku juga mau infokan ke kalian, sebelum kalian menggunakan si serum hyaluronic acid ini, kalian pastikan harus memakai hand wash plus liquid dari Mireanya sendiri. Jadi kalian harus menggunakan hand wash liquid ini dari Mirea sebelum kalian memakai serum-serum dari Mirea ini. Nah, yang terakhir ini ada produk yang Hand Mask Plus Liquid dari Mirea juga. Jadi ini adalah produk pembersih tangan yang efektif membunuh kuman. Dia ini mengandung alkohol 70% sebagai antiseptik, mengandung formula dengan pelembab aloe vera, dan juga mengandung sirih sebagai antibakterial alami. Nah, aku bakal kasih tahu ke kalian, aku udah ikut hashtag 7 days challenge dari Mirea. Jadi aku udah pakai serum ini selama 1 minggu, dan selama 1 minggu itu aku udah ngerekam dan udah ngedokumentasiin hasil-hasilnya per hari. Dan di akhir video aku bakalan kasih tahu kalian sebelum aku pakai si Mirea ini dan sesudah selama 1 minggu aku pakainya. Jadi kalian lihat cuplikan berikut ini. Aja video review aku tadi, gimana? Kalian penasaran kan sama produknya pastinya? Karena di aku juga udah bagus banget hasil, tadi kalian bisa lihat sendiri kan per harinya nih, selama aku pakai 7 hari. Nah, buat kalian yang pengen beli dan samaan kayak aku juga, kalian bisa langsung cek aja description box below aku. Di sana ada Instagram dan Shopee-nya juga dan lain-lainnya, supaya kalian bisa mencari lebih tahu lagi gimana cara ordernya. Oke, sekian aja video dari aku. Semoga video aku selalu menginspirasi kalian, selalu bermanfaat untuk kalian juga, dan pastinya selalu support aku ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, dan komen juga di kolom komentar habis ini aku bakal bikin video apa lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.